Gelar seni bertajuk Kangen Jogja 2016, program Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daya tarik pariwisata berbasis budaya. Pentas seni yang digelar di halaman kantor Dinas Pariwisata DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Sabtu malam 14 Mei 2016 menjadi daya tarik tersendiri. Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata DIY, Wardoyo, mengatakan, program Pentas Kangen Jogja yang digelar secara rutin sebulan sekali setiap Sabtu malam minggu kedua ini menggelar musik mulai dari keroncongan, kusplesan, pop, musik kreasi yang mengembangkan spirit musik tradisi yang dikemas inovatif. Pergelaran ini bisa menjadi hiburan masyarakat dan wisatawan Nusantara serta mancanegara yang sedang berkunjung di Yogyakarta. Gelaran Kangen Jogja ini insya Allah akan kami selenggarakan pada setiap bulan di minggu kedua setiap malam minggu. Kangen Jogja ini sebuah upaya untuk menciptakan wisata malam menikmati keindahan Jogja. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen memberikan hiburan bagi wisatawan yang datang. Kegiatan ini diharapkan menjadi potensi daya tarik wisata DIY. Kangen Jogja yang dilaksanakan rutin di setiap bulannya ini diharapkan bisa menjadi tujuan wisatawan atau masyarakat Jogja untuk menikmati sajian seni yang berkualitas. Diungkapkan Rosutikno, Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa Dinas Pariwisata DIY berkomitmen memberikan hiburan bagi wisatawan yang datang. Kegiatan ini diharapkan menjadi potensi daya tarik wisata DIY. Kangen Jogja ini kita selenggaran tiap bulan minggu kedua, ini malam minggu. Ini dimaksudkan untuk membuat daya tarik tersendiri bagi wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Alhamdulillah banyak sekali yang datang dan alhamdulillah ikut memeriahkan. Ini kita memang push acara ini dengan berbagai. Momen misalnya kita ada dengan adanya makanan gratis, entah itu angkringan, bakmi, godok goreng, kemudian wedang ronde, ciri khas makanan di daerah Istimewa Yogyakarta.